memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal pesan terakhir Jimmy Screen kepada anaknya, jaga mama dan keluarga. Tahun lepas, dunia seni tempatan dikejutkan dengan berita pemergian penyanyi kumpulan Screen, Jimmy, 9 Disember lepas. Dan rasanya korang semua pun biasa dengar cerita tentang insan yang sebelum meninggal dunia sempat bagi pesanan terakhir buat keluarga dan juga insan tersayang. Itulah yang dilakukan Jimmy atau nama penuhnya Hajmi Ibrahim pada anak dia, Hazim Syami, untuk jaga ibunya Siti Royani Gumari dan juga keluarga. Bukan setakat suami dan ayah, arwah juga dikenali sebagai mertua yang penyayang. Waktu majlis perkahwinan anak perempuan dia tahun 2019 lepas, Jimmy tak gagal tunjukkan contoh yang baik bila habis je lafaz akad nikah, terus cium pipi menantu lelaki baru dia. Jadi tak pelik kalau arwah dilabel sebagai antara mertua yang sporting, bukan je sebab tindakan dia tadi, tapi juga terus berdoa sambil nampak riak wajah dia yang sebab. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Medan kira-kira pukul 11.30 pagi 10 Disember. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.